Hai guys, assalamualaikum. Seperti janji aku di apa? Video sebelumnya, kali apa ini apa? Diana Diapung akan ngajak kalian jalan-jalan ke alun-alun Kota Praia. Jadi Tidak. Kalian harus ikutin video ini sampai selesai. Sekarang kita mau berburu makanan ya guys. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. Saya kasih satu timbal 350. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat dulu ya guys, di sini ada jualan apa aja. Jadi begitu banyak makanan di sini, ada ice, ada boba, ada pesor, atau kalau orang luar atau bahasa Indonesia itu lontong ya guys. Sama ada serbuk atau kerabu. Jadi kalian bisa lihat sarapan di sini itu banyak banget dan orangnya itu banyak dan ramai banget kalau di hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu di sini banyak orang-orang yang sekitaran Lombok Tengah mencari makanan di sini guys. Jadi sekarang aku mau beli crepes yang murah meriah banget. Kita langsung aja. Tuh nih ketua. Oke, jadi ini kita masih ngantri karena banyak banget orang guys. Jadi kita harus ikut ngantrian untuk bisa dapetin makanan enak ini, karena ini murah banget, cuma 5.000 rupiah. Kalian bisa pilih topping sesuka hati. Udah lama jualan ini. Berapa tahun? Setiap minggu doang buka. Beda tahun buka. Oke, karena kita belum dapat juga, jadi sekarang kita mau cari minuman dulu guys. Sementara banyak orang yang ngantri daripada capek nunggu, jadi kita mau cari minuman dulu. Sekarang aku mau nyari es kelapa muda. Alamat kantornya itu di depan terminal Renci. Ada juga untuk di Jogja, Udium, Sekol, Ujur, Renci, Sakra, Kediri, dan Kebun. Dan ternyata sudah tersebar di wilayah ini juga loh, ada di Pani, Bolusina, dan juga Sampi. Ayo kalau gitu kita ke PT Gade Cahaya Terang Abadi sekarang. Ayo. Dengar warga, PT Gade Cahaya Terang
buat Anda yang ingin menggadaikan emasnya dengan cepat dan aman. Warga tidak perlu khawatir karena seluruh barang jaminan nasabah telah diasuransikan dan perusahaan ini telah mengantongi izin usaha dari OJK. Jadi ini aku sudah berada di Alun-Alun dan pagi ini aku beli klip. Ini harganya cuma 5.000 doang, murah banget. Dan aku juga beli pencok guys namanya kalau di Lombok. Nah kalau di Brunei ini namanya ambuyat, tapi kalau di Brunei biasanya ambuyatnya itu agak putih-putih ya guys. Kalau di Lombok itu dibakar, jadi baru dikasih bumbu kayak gini. Nah sekarang kita mau makan dulu. Sama dari sagu ya guys, kalau di Brunei itu biasanya dimakan bersama lauk dan sayur. Nah kalau di sini cuma kayak gini aja, dibikin kayak sate. Undang.
Edo udah pulang ya, Tom Kaido. Oh, lagu udah menang, yang menang ya, Bo. Mai ini, uang lah. Oke guys, berhubung ini sudah siang, jadi sekarang kita mau pulang. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.